1.9 boleh tu eh? 1.9K eh? Ha, 1.9K saja. So kalau dan keep on dropping betul tak? Just nak buat dengan Abel cerah jugalah je lah. Sebab Abel cerah ni antara orang yang among us ni, kiranya content creator yang dah lama lah. Abel cerah start buat Mona Lisa tahun? 17. 2017, so 2023, 6 tahun. Tahun yang ke-6 lah. So, kita sembang pasal duit lah, for sure lah. Bila sembang pasal YouTuber ni kan, ada baru ni viral kan. Gaji YouTuber RM360,000 sebulan. Dia sebulan tu tak boleh belah. Dari mana statistik keluar tu kan. So, no wonder lah Abel cerah ada Samurai Kiriku, ada ada cawangan apa Mona Lisa kan. Kat luar kereta, BM, Bus. Tu kereta orang lain punya. Customer punya. Bukan Mona Lisa punya. So, would you, yalah bila apa ada dengan zaman TikTok, you know, monetization dah makin kurang for sure lah kan. Betul. So Abel cakap rasa lah kan, untuk orang-orang yang baru nak berjinak-jinak dalam buat video khusus untuk making money, adakah masih relevan untuk buat duit khusus on YouTube platform ataupun TikTok ke dah kena innovate ke macam mana? Saya kan, personally sekarang, kalau tanya soalan sama tanya 3-4 tahun lepas, mungkin jawapan dia berbeza lah. Tapi sekarang kalau tanya saya, kita boleh guna media sosial ni, maksudnya YouTube lah, YouTube ke anything yang buat video ni, just kadang untuk bina tapak kita dulu, bagi orang kenal. Then bila orang dah kenal tu lah, baru kita set up business. Nak tak nak kena set up business. Nak tak nak kan. Yalah, physical business macam kedai makan pun boleh, ataupun service, coaching ke anything, which is bila orang dah kenal baru kita boleh jual lah. So kita tengok lah macam monetization YouTube sendiri pun memang dah makin drop gila-gila lah. Betul. Sebenarnya bila cakap benda ni, saya suka cerita tentang streamer. Okay. Streamer Facebook kan. Kalau dulu ada yang dapat gaji RM10,000 sebulan, RM20,000 sebulan kan. Shock gila. Memang fokus streaming je. But then Facebook punya saham jatuh. Then dia punya polisi streaming pun dah KPI naik lah apa semua. Then streamer give up. Sebab dah tak dapat gaji kan. Tak dapat gaji. Just dapat donation tu star-star. Daripada orang yang menonton. Orang menonton. Berapa kerat je nak bagi sebenarnya kan. So dia orang pun masa tu kebetulan era orang duk cakap kalau buka Facebook, Facebook mati, TikTok apa, Facebook is dying, TikTok naik kan. So dia orang pun pindah daripada streaming Facebook, dia orang pindah pergi ke TikTok. Tapi sebenarnya dia orang tak dapat offer gaji macam Facebook pun sebenarnya, tapi sebab pengaruh kan. Facebook is dying kan. So bila buat macam tu dapat gift, betul memang TikTok ni senang dapat gift. Kita kadang-kadang orang tak kenal pun orang bagi gift kan, sebab nilai gift TikTok dia tak sebesar star dekat Facebook. Okay. Adalah singa, ikan paus tu adalah yang sultan-sultan bagi tu, tapi mana ada orang nak bagi sebenarnya beberapa kerat ya kan. So at last dia orang give up lah, sebab dah tak ada views pun tak ada. Betul. Lepas tu duit pun tak ada. Last sekali sekarang kerja balik. Macam tu. So bagi saya, kalau nak jadikan YouTube ke TikTok ni buat masa sekarang, nak jadikan dia sebagai platform buat duit, bagi saya tak relevan lah. Dia tak boleh jadi kita punya main income. Main income tak boleh. Okay. You heard it from YouTuber OG Cik YouTuber OG. Padahal kita ni dah kira YouTuber next generation lah kan. So berkenaan dengan pembinaan tapak lah, maksudnya Abis cerah dah orang dah kenal Abis cerah, owner Mona Lisa PC. Sekarang orang kenal ke you salah satu pengusaha? Kenal. Dah kenal juga? Okay. Kalau orang yang selalu follow benda-benda makan macam tu kan, orang kenal lah. Sebab bila cakap tentang saya sekarang jual yakiniku kan, daging bakar Jepun kan. So bila cakap yakiniku ni, dia akan berkait dengan halal haram lah. So orang fikir macam daging ni halal ke? Lagi-lagi daging wagyu dia punya marble-marble tu pelik sikit. So bila orang cakap Samurai Yakiniku, tak apa, owner dia YouTuber Mona Lisa macam tu lah. Disebabkan orang trust you. So you dah bina your own base. Trust tu semua menyebabkan orang, okay tak apa aku beli. Harga tu tolak tepi lah, tapi betul lah kan, orang membeli sebab dia kenal Abel cerah contohnya kan. So there could be a chance kalau let's say lah kita pergi kepada segmen multiverse pula. Abel cerah langsung tak buat video. Tapi dia masih lagi ada Samurai Yakiniku. Would you say that the impact would be the same? Ni memang kena jawab kebat sikit lah. Kalau tanya macam tu, dia akan macam yang boleh buat untuk sama macam ni, tapi mungkin kaedah dia sedikit berbeza. Okey, contoh. Bila kita apa ada scenario? Nama contoh kan, bila kita ada nama, kita senang nak berkolaborasi dengan Cikgu Ulman yang famous. Bila salah satu contohnya lah. Kita contact kan, Cikgu nak buat video sekali, dia cakap, apa cakap? Boleh lah. Sebab apa kita kata, simbiosis kan. Dua-dua nak keuntungan kan. Betul. Tapi bila kita tak ada nama, kita contact dia,
dia akan fikir dulu, oh ni kena bayar dulu macam lah. Contoh macam tu lah. So betul. Itu dia punya perbezaan lah. Bila kita ada nama, macam contoh Hairul Amin lah. Dia macam ni, oh, dia macam ni. Saya nak bayar satu influencer makanan contoh kan. Contoh saya nak marketkan restoran saya, dia guna satu influencer ni. Dia pun tak kenal saya, dia pun charge saya, betul tak? Tapi influencer ni, dia willingly pergi beli barang dekat Medi untuk buat video tentang Medi, dia promote tentang Medi. So maksudnya lebih kurang macam tu lah. Bila kita ada nama, orang akan senang dengan kita lah. Betul. So dia senang buat kolaborasi. Kadang-kadang bila kita minta tolong promote pun, dia nak charge pun, eh ni ambil cerah minta ni. Bukanlah ambil kesempatan, tapi fact lah itu. Itu fakta lah kan. So something like that lah. So boleh capai, tapi kaedah dia mungkin sedikit dia berbeza. Mungkin kos dia jadi makin tinggi. Jadi macam tu lah. Okay, faham. Sebab saya sendiri pun pengalaman saya habis lah. Baru ni saya dapat sponsor lens daripada Vilcox. Yang itu salah satu sponsor yang saya bangga sebab saya yang push vendor tu untuk, eh boleh tak pukul sponsor aku? Oh, banyak kali juga saya gasak dia untuk sponsor kan. Tapi sebab tu kalau habis cakap tengok, kalau habis cakap follow lah saya punya channel kan. Lately saya banyak buat review lens. So saya nak naikkan saya Sigma punya tu saya authority tu kan. So menyebabkan dia macam, oh impress, oh you punya review bagus. Second video pun dia okay. Last sekali dia apa, PM apa, email Vintage China, dia kata okay tak apa, you dapat lah. So sekarang tengah ni kan. So nak cakap perjalanan tu very singkat lah, tapi nak cakap pembinaan kita punya batu asas menjadi seorang influencer, orang nak trust kita tu, dia ada jalan yang berliku. Betul lah. Bukanlah sampai tahap goyang kaki dapat RM360,000 sebulan. Memang tak lah. Itu saya just share lah, saya punya income YouTube sekarang kalau masa PKP kita tolak tepi, yang tu macam rahmah lah untuk YouTuber-YouTuber PKP kan. PKP paling besar. PKP paling pendapatan paling besar kiranya. Untuk YouTube lah, maksudnya YouTube. Pendapatan paling PKP. Besar. Oh, PKP. Okay, alright. Views, subscriber semua memang PKP tu cerita lain lah. Tapi after that, one year lah, one year after PKP kan. Saya boleh kata average saya dapat tu dalam 3,000 lah. 3,000 lebih kurang kan. Tapi sekarang, sekarang latest ni, kau ya tak payah sensor, kita tunjuk tak terus. Tak sensor kan? Kita tunjuk terus, cerah, senang. Sebab tu saya suka ambil cerah, unfiltered. Okay. Tapi internet pula tak ada. Ada. Sekarang latest time is 1.9. Boleh tunjuk kan? 1.9K saja. So kalau dan keeps on dropping betul tak? Kan? Aduh, sedih gila. Itu saya publish video hari-hari, non-stop. Sampai sekarang. Even saya duduk sini pun dah ready video kan. Macam Cikgu Luan pun dah macam sebulan punya video ready something like that kan. So sama juga. Saya pun buat 3-4 video kalau larat semua. And bukan video sembang macam ni. Video testing je lagi, you know, try and error. Kalau ada produk terosak, lain macam lain cerita pula kan. Kadang-kadang biasanya bila review produk ni, time record tu lah dia masalah. Itu pun satu mandrum yang saya memang betul memang suka time record tu dia masalah. Tak record okey je functioning elok. Betul. Lagi-lagi bila time apa tak ada masa lah, that's why the time dia akan barai lah. Bukan sekadar barang tu barai, kamera pun buat hal, tiba-tiba bateri buat hal macam-macam. Saya ingat pernah satu kali ya, saya pasang PC lah. Pasang PC sebenarnya dia tak susah. Bila pasang PC sambil record video tu susah. Betul sebab sebab dia framing video macam mana kan. Nak baiki kedudukan semua kan. So pasanglah lah susah semua. Lepas tu masa tu saya pergi buat cable management terus. Pergi susun kabel belakang kan sambil record lah. Tekan tak hidup. Semua dah okey semua. RAM semua everything dah okey. Hai, tak okey ni. Lepas tu saya pun pasang. Saya cabut pasang dekat luar, tak pasang dekat casing. Take sign buat hidup okey. Pasang balik dekat casing. Mati pula je. Apa masalah? Masa tu kan saya dah take time lama gila. Memang lama seharian lah. Ni sambil rekod ni. Dah tutup lah. Tapi masih berterusan lah. Saya pun masa tu dah baring atas lantai. Sedar-sedar dah nangis lah. Dah benar lah. Dah meletup kan. Macam aku dah try lah semua benda. Kenapa jadi macam ni? Tapi benda ni orang tak nampak lah. Saya pernah sekali saya nangis. Anak lelaki saya tengok. Kenapa papa nangis? Tapi senyap je lah tadi. Kadang-kadang kita ni. Tapi just nak tanya lah, walaupun Abang Cerah memang dah pasang PC tu banyak kali, you know, praktis.